Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesampainya di Balikpapan, Ganjar langsung mengecek harga pangan di Pasar Baru, Klandasan Ilir. Ganjar langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama karena ia melihat selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen untuk mengeluhkan harga yang semakin mahal. Ganjar juga menyempatkan diri berbelanja serta berdialog dengan pengemudi ojek di Pasar Baru. Pengemudi ojek mengeluhkan langkanya BBM di Balikpapan. Ganjar menyebut yang menjadi permasalahan adalah distribusi dan produksi. Kami keliling kemarin, ternyata memang harga bahan pokok yang hari ini perlu mendapatkan perhatian. Maka kontrol saya kira penting, seperti TPID, ya, terus kemudian memastikan jumlah pasokan, dan tentu saja mobil transportasi. Mereka yang berharap segera dilakukan penurunan harga ini rasanya penting untuk mendapatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.